Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Poso, terletak di Kabupaten Poso, tepatnya Provinsi Sulawesi Tengah, yang memiliki wilayah hukum yang cukup luas, mencakup beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara, maupun provinsi lain. Pada tahun 1948, Poso menjadi ibu kota Sulawesi Tengah dan kemudian dipindahkan ke Palu. Kota ini dilanda konflik SARA, yaitu konflik agama yang berkepanjangan menjelang akhir tahun 1998 sampai dengan 2001. Konflik inilah yang mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat dan merosotnya tingkat ekonomi Kabupaten Poso. Faktor konflik SARA mempengaruhi sejarah Poso. Hingga kehidupan saat ini, konflik-konflik yang melibatkan kelompok garis keras, teroris, radikalisme, tetap menjadi PR besar Kabupaten Poso dan Indonesia. Bangunan rutan kelas 2B Poso berada di Jalan Pulau Kalimantan nomor 51, Kelurahan Gerbang Rejo, Kecamatan Poso Kota, berdiri pada tahun 1987 dengan area luas 18.081 meter persegi dan luas bangunan seluruhnya 14.700 meter persegi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Andus Arpanemesi, PJS Bupati Poso, mengucapkan apresiasi kepada Kepala Rutan Poso beserta seluruh jajarannya atas layanan tanpa pungutan biaya apapun dan kerja profesionalnya serta inovasi-inovasi yang dikembangkan membuat pelayanan kepada masyarakat terus menjadi lebih baik dalam proses pembangunan zona integritas Rutan Poso menuju WBK atau WBWM. Semangat selalu untuk Rutan Poso. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Infantri Rusmanto dan Unit 714 Sumaroso mengucapkan apresiasi kepada Kepala Rutan Poso serta seluruh jajaran atas layanan tanpa pungutan biaya apapun dan kerja profesional serta inovasi yang dikembangkan dalam rangka membuat pelayanan masyarakat secara terus-menerus menjadi lebih baik, termasuk penataan, perparkiran, dan lain-lain. Saya yakin Rutan Poso akan semakin baik di mata masyarakat, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Maroso, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Minarti, Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Poso, mengucapkan apresiasi kepada Kepala Rutan Poso beserta seluruh jajarannya atas layanan tanpa pungutan biaya apapun dan kerja profesionalnya serta inovasi-inovasi yang dikembangkan membuat pelayanan kepada masyarakat terus menjadi lebih baik dalam proses pembangunan zona integritas Rutan Poso menuju WBK WBBM. Semangat selalu untuk Rutan Poso. Maroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Kepala MSN 2 Poso mengucapkan apresiasi kepada Kepala Rutan Poso beserta seluruh jajarannya atas layanan tanpa pungutan biaya apapun dan kerja profesionalnya serta inovasi-inovasi yang dikembangkan membuat pelayanan kepada masyarakat terus menjadi lebih baik, termasuk penyediaan papan informasi dan penunjuk arah yang jelas dan terarah untuk memudahkan masyarakat selaku pengguna layanan. Semangat selalu untuk Rutan Poso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kepala BPS Kabupaten Poso mengucapkan apresiasi kepada Kepala Rutan Poso beserta seluruh jajaran atas layanan tanpa pungutan biaya dan kerja keras profesional serta inovasi-inovasi yang dikembangkan yang membuat pelayanan kepada masyarakat terus menjadi lebih baik, termasuk layanan anti gratifikasi Rutan Poso serta seluruh layanan lainnya. Semangat selalu Karutan Poso bersama seluruh jajarannya. Maroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat yang tinggal di sekitar Rutan Poso sangat mengapresiasi kepada Rutan Poso yang memberikan layanan gratis kepada masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat terutama yang tidak mempunyai lahan parkir dengan memberikan izin parkir kepada masyarakat secara cuma-cuma tanpa memungut biaya apapun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.